Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri, cerita kisah nyata misteri kali ini dikirim dari seorang ibu bernama Dian. Ibu Dian ini sehari-hari berdagang di sebuah pasar yang cukup ramai pembelinya. Tapi akhir-akhir ini dia jengkel karena hampir 2 atau 3 kali dalam seminggu uangnya selalu raib entah kemana. Dan ternyata setelah diselidiki, uang itu hilang diambil oleh sosok makhluk halus yang kadang menampakkan diri menjadi sosok menyeramkan. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita ikuti kisah selengkapnya. Di tengah hiruk-pikuk ramainya pasar, siang itu Bu Dian sedang menghitung uang hasil berdagangnya. Sementara, 2 orang pegawainya sibuk melayani pembeli. Yang memang jika di hari Sabtu atau akhir pekan, pembeli datang selalu ramai. Uang-uang Bu Dian, dia hitung kemudian dia ikat menggunakan karet gelang. Saat Bu Dian tengah menghitung uang dan mengikatnya, terdengar ada orang yang berkata kepadanya, "Sekarang diikat karet gelang ya, Bu." Canda seorang pegawai kepercayaannya bernama Dewi. "Iya, Wi. Sudah 3 kali uang Ibu berkurang terus dari beberapa ikat. Mana uang buat setor ke bank lagi?" jawab Bu Dian saat itu. Kemudian beliau memasukkan uang yang telah dia hitung ke dalam laci di bawah mejanya. Mendengar sang majikan kehilangan uang, Dewi kembali bertanya, "Hilang berapa, Bu, dari setiap ikat?" "Awalnya sih hilang 300 ribu, tapi yang kedua dan ketiga 500 ribu sama 700 ribu, Wi. Kalau terus-terusan begini, bisa habis modal dagangan kita," jawab Bu Dian kepada Dewi. Bu Dian juga bercerita kalau uang-uang yang hilang itu kemungkinan hilang di dalam rumah. Karena setiap kali dia hendak pulang dari pasar, uang selalu dihitung kembali. Tapi keesokan harinya saat hendak disetorkan ke bank, tiba-tiba uangnya berkurang. Dia juga sempat menyangka suaminya yang mengambil uang. Tapi setelah dicek, suaminya tidak mengetahui kalau uang istrinya telah raib beberapa lembar dalam lemari pakaian, tempat di mana istrinya menyimpan uang. Dari hari ke hari setelah Bu Dian bercerita kepada pegawainya yang bernama Dewi, hampir 2 hari sekali dapat dipastikan uangnya selalu hilang. Dan Bu Dian pun kemudian bertanya kepada salah satu tetangganya di pasar, apa dia mengalami hal yang sama dengan dirinya? Ternyata mereka tidak pernah kehilangan uang seperti yang dialaminya akhir-akhir ini. Semakin lama, uang yang hilang semakin bertambah, bahkan kini hampir 1 juta sekali hilang. Bu Dian kemudian bertanya kepada tetangganya di samping rumah. Tapi lagi-lagi, tetangganya tidak pernah kehilangan uang. Karena jengkel, Bu Dian mencoba menuruti anjuran dari orang-orang terdekatnya. Ia mencoba memasukkan bawang merah dan jarum ke dalam kotak di dalam lemari pakaian tempat biasa Bu Dian menyimpan uang. Tapi hasilnya tetap saja, uang itu hilang raib entah kemana beberapa lembar. Dan dari kejadian itu, Bu Dian tambah yakin kalau yang mencuri uangnya
bukanlah manusia biasa. Sebulan setelah uangnya selalu hilang, bersama suami, Budian pergi mendatangi ustaz yang konon mengerti tentang hal-hal yang berbau supranatural. Setelah berada di rumah Pak Ustaz, Budian kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Pak Ustaz tersebut. Menyimak kisah yang dialami Budian, Ustaz itu berkata, "Ibu coba simpan kotak uangnya di depan cermin tempat ibu biasa menyimpan kosmetik. Lalu ibu antara jam 11 sampai jam 1 dini hari diusahakan melek jangan tidur. Dan nanti ibu akan melihat sendiri apa sebenarnya yang mencuri uang ibu. Setelah itu baru ibu datang ke sini lagi." Ujarnya kepada Budian dan suami. Mendengar penjelasan ustaz, suami istri itu pulang ke rumahnya. Setelah sampai rumah, bergegas Budian mengeluarkan kotak uangnya, kemudian sengaja disimpan di depan cermin meja rias yang berada di dalam kamar. Meskipun waktu itu baru menunjukkan pukul 5 sore. Tapi Budian sudah tidak sabar, segera ingin tahu siapa pencuri uang miliknya. Waktu terasa begitu lambat oleh Budian dan suaminya. Mereka sudah tidak sabar menunggu tiba jam 11 malam. Suasana malam itu terasa begitu sunyi dan sepi. Dua anak Budian sudah tertidur. Hanya terdengar suara jangkrik dan serangga kecil lainnya. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Budian dan suaminya segera pura-pura tidur dengan menarik selimut hampir menutupi seluruh badannya. Yang tidak tertutup hanya bagian mata sampai rambut. Karena mata mereka tertuju pada cermin meja rias di hadapannya. Setengah jam kemudian, tiba-tiba tercium bau apek seperti cucian tidak kering oleh Budian. Dan ia pun mulai ketakutan. Di bawah selimut tangannya memegang erat-erat tangan suaminya. Setelah tercium bau apek, tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki di luar kamar mereka. Lalu pintu kamar pun terbuka dengan sendirinya. Padahal tidak terlihat ada seorang pun yang membukanya dari luar. Keringat dingin membanjiri kening Budian. Setelah pintu kamar terbuka, bau apek semakin tercium. Lalu, tiba-tiba di cermin meja rias di hadapan ranjang tempat Budian dan suaminya pura-pura tertidur, terlihat ada sebuah tangan dipenuhi bulu membuka kotak kayu berisi uang milik Budian yang tadi sengaja disimpan tepat di depan cermin sesuai arahan ustadz yang mereka temui. Hampir saja Budian berteriak ketakutan kalau mulutnya tidak cepat ditutupi tangan suaminya. Tangan yang dipenuhi bulu itu ternyata memiliki kuku-kuku panjang dan bulunya bercorak belang mirip kulit harimau. Pelan-pelan tangan itu membuka kotak yang berisi uang. Lalu mengambilnya beberapa lembar. Dan sedetik kemudian, tangan berbulu dan uang itu pun hilang. Pintu kamar kembali terbuka, lalu kemudian tertutup kembali seperti semula. Budian dan suami yang dari tadi mengamati kejadian tersebut sambil sedikit ketakutan bangun dari tempat tidurnya, lalu melihat kotak uang yang tadi dibuka oleh tangan misterius berbulu dan berkuku tajam itu. Ternyata kotak itu tertutup kembali seperti semula. Tapi saat dicek,
Uang 10 juta di dalam kotak itu hilang 5 lembar dan sisanya tinggal 9,5 juta. Suami istri tersebut hanya bisa duduk di pinggir kasur dan saling menatap, seolah tidak percaya dengan kejadian yang baru saja mereka saksikan. Ada tangan gaib tiba-tiba muncul di depan cermin, lalu mengambil uang, dan tangan itu menghilang kembali setelah uang yang diambilnya berada di dalam tangannya. Keesokan harinya, mereka berdua kembali mendatangi rumah ustaz untuk menceritakan apa yang telah dilihatnya tadi malam di depan cermin meja rias. Ustaz tersebut mendengarkan dengan seksama tanpa memotong pembicaraan Budian. Setelah Budian selesai berbicara, barulah Pak Ustaz berkata, "Di sekitar tempat tinggal ibu, ada seorang yang menganut ilmu pesugihan harimau. Biasanya ilmu itu turun temurun 7 turunan orang yang menganutnya." Ujar sang ustadz kemudian berkata lagi, "Saya akan mencoba menjebaknya dengan daun kelapa, biar ketahuan siapa sebenarnya manusia yang mencuri uang Budian, supaya makhluk itu kapok tidak lagi mencuri di rumah ibu." Pungkasnya kepada Budian. Lalu dia pergi ke belakang rumah, meninggalkan Budian dan suami. Beberapa saat kemudian, Pak Ustadz kembali sambil membawa 3 lembar daun kelapa di tangannya. Lalu daun kelapa itu diserahkan kepada Budian sambil berkata, "Ini daun kelapa sudah saya kasih doa-doa bu. Besok malam ibu simpan kembali uang ibu di depan cermin meja rias dan intip kembali sampai makhluk itu datang. Saat makhluk itu datang dan mengambil uang ibu, segera pukulkan daun kelapa ini ke pergelangan tangannya. Tunggu beberapa hari, pasti orang yang mempunyai ilmu pesugihan harimau atau ilmu pesugihan maung itu akan datang meminta maaf dan ingin diobati tangannya yang bengkak kena pukul daun kelapa. Cara mengobatinya, pukulkan kembali daun kelapa itu ke tangan yang bengkak. Mintalah uang ibu yang dia curi untuk dikembalikan. Tapi ibu harus berjanji kepada saya, jangan mempermalukan dia ke hadapan umum. Cukup beri pemahaman saja, biar dia bertobat." Ujarnya mengakhiri pembicaraan. Setelah itu, Budian pulang dan esok harinya ia kembali menyimpan uangnya di depan cermin. Setelah ditunggu beberapa menit, ternyata benar saja tangan berbulu harimau dan berkuku tajam itu datang lagi. Ketika tangan itu membuka kotak uang, secepat kilat suami Budian bangkit dan memukulkan daun kelapa pemberian ustadz. Tangan itu kembali menghilang setelah sebelumnya terdengar suara geraman kesakitan mirip geraman harimau atau maung. 3 hari kemudian, selepas sholat isya, ada yang datang bertamu ke rumah Budian. Ternyata yang datang seorang tukang ojek yang biasa mangkal di pasar tempat Budian berjualan. Tanpa basa-basi, dia kemudian berbicara meminta maaf sambil mengeluarkan pergelangan tangan dari lengan jaketnya. Ternyata tangan itu bengkak membiru seperti kena pukulan benda tumpul. Dia mengakui kalau dia yang mengambil uang dari rumah Budian dengan cara menjadi siluman harimau yang sering masuk ke dalam tubuhnya. Sambil meneteskan air mata, si tukang ojek tersebut mengakui kalau ilmu pesugihan harimau ini susah untuk dia hilangkan karena dia masih keturunan ke-6. Sementara perjanjian leluhurnya, ilmu itu akan hilang setelah turunan ke-7
juga akan musnah dengan sendirinya. Mendengar perkataan tukang ojek tersebut, Budian kaget, tidak menyangka kalau tukang ojek yang dia percaya sering mengantarkan atau mengambil barang ternyata menjadi orang yang mencuri uang-uangnya dengan perantara ilmu siluman harimau. Tapi meskipun marah, setelah uang dikembalikan, Budian memberi wejangan terhadap si pelaku agar kedepannya jangan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain atau dengan nama lain mencuri barang orang lain. Semoga dari cerita ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam.